Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tujen Channel. Kesempatan kali ini aku mau membahas tentang alat pembuka atau pelepas rantai motor. Ini pemotong alat rantai ini saya ini sudah pakai kalau 2 tahun lebih. Ini tanpa merek, saya beli sekitar 35 sampai 40 ribu di online shop di Lazada. Kalau tidak salah ini sampai 85.000 sampai di sini. Ini tanpa merek, saya lupa juga mereknya itu di pembungkusnya. Wah, ini kuat-kuat dan kualitasnya baik. Baik pun itu rantai original, bisa dia potong. Apabila mau dipotong rantai terlalu panjang, kan ini kita pakai. Mudah-mudah caranya, proses kerjanya simpel dan tanpa memukul juga. Ini kunci 14, ini 19, cukup saja kita tempelkan di sini. Ini saya kurang tahu ini mereknya merek apa, saya lupa, sudah lama lah, 2 tahunan lah. Dengan harga 35.000, sekitar 35-40 ribuan. Karena kalau tidak salah ini saya bayar waktu itu 85-90 sekitar di situ kalau tidak salah. Ini tanpa merek, saya beli sudah 2 tahun, sudah terbukti saya pakai. Kuat, tahan, walaupun rantai KLS, Pixon, ori, semua, sampai sekarang belum ada kendala ini. Sekarang ada, dan ini juga rantai pemotong rantai mesin kecil dan rantai pemotong keten atau rantai yang di dalam mesin itu di tendingnya, rantai mesin kecil itu. Ini membuka tanpa membongkar mesin, bisa kita buka. Ini merek di grip on. Ini saya beli ini sekitar 120, enggak salah, 120-an, karena 170 kayaknya itu saya bayar di waktu itu. Saya beli merek Grip On. Terus terang belum coba ini karena baru ini saya beli, sekitar 2-3 bulan belum ada yang saya dapat kerja motor. Ini rencana beli ini karena motor Mio Sporty itu sama, ya Mio Sporty itu kan biasanya rantai kecilnya itu kondor, tapi yang lainnya bagus, ibaratnya yang lainnya bagus, kita tidak susah payah lagi membongkar, membelah mesin, cukup saja kita pakai ini, pakai potong di luarnya. Ini mereknya Grip On. Ini kurang tahu mereknya merek apa ya. Dan sekitar harganya 35-40 ribuan. Kalau ini khusus motor rantai ini. Kalau nanti ketiknya model begini dia. Walaupun motor Honda, BB apa bisa, walaupun kita tidak bongkar mesinnya bisa. Cukup kita pakai di sini. Ini buka, ini yang menutup. Walaupun kita tidak bongkar, ibaratnya tidak rusak yang lain, cuma rantai ketingnya doang yang kendor. Cukup kita pakai ini tanpa membongkar mesin. Mudah dan simpel dan praktis ini merek.
ini merek Cina kayaknya ini. Supaya tidak salah membeli memotong rantai yang model begini kita beli, yang model begini kita beli, saya yakin bahwa pasti bagus karena saya ini tanpa bermerek saya beli, terbukti pakai sampai 2 tahun yang tanpa ada lubangnya di sini. Ini kunci 14. Saya tidak tahu ya kalau yang lubang apakah dia tahan atau tidak, tapi kalau ini saya yakini. Sekarang kalau ke depan saya tidak kurang tahu pi ketahanannya sampai berapa tahun, tapi selama 2 tahun ini alhamdulillah cukup memuaskan ini produk dengan tanpa merek juga. Caranya membeli, caranya mau mengetahui ini bahwa kuat atau tidak, yang tidak ada yang ada lubangnya atau apa ini, ada kan ada di bahasa lubangnya, kita putar dengan pakai tangan ini cuma kunci, kita dikunci. Kalau menurut saya itu yang kuat, saya tidak tahu nih apa dia kuat itu tidak itu yang lain, tapi menurut saya ini yang paling kuat karena murah juga, harga 35-40 ribu tanpa merek. Saya lihat ini mungkin ada merek tapi sih baca tulisannya tulisan Cina, tulisan Cina itu kayak saya lupa juga, dengan harga 35-40 ribuan ya. Oke, sip, sekian dan terima kasih. Apabila ada yang tidak berkenan di hati, kata-kata yang salah, mohon maaf. Jangan lupa di like, komen, dan di share dan di subscribe, karena subscribe itu gratis agar channel ini berkembang ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.